Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, di kesempatan pagi ini saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua, tentunya masih seputar pertanian dan perkebunan. Dan salam sukses, salam semangat, serta salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat, untuk kali ini saya akan share atau saya akan berbagi dengan sahabat-sahabat semua, sempat sering saya singgung ya mengenai tanaman durian ya. Dan kebetulan saya akan update mengenai durian yang saya miliki ya. Kebetulan ada yang sudah usia sekitar 8 atau 9 tahun ya, kurang lebih lah 9 tahun. Nah karena duriannya udah beberapa kali berbuah itu sedikit ya, jadi untuk kali ini saya akan coba buahkan, saya akan produksi. Dan kebetulan sudah saya treatment dan sudah saya lakukan pemupukan di masa-masa generatif ini. Saya lagi fokus untuk dibuahkan produksi. Oke, yang saya akan bagikan ke sahabat-sahabat semua kali ini adalah aktivitas pemupukan yang keempat kali untuk treatment pembuahan ya. Dan sebelum-sebelumnya tidak saya share karena polanya sama ya. Saya menggunakan pupuk racikan, sudah sempat saya singgung di video sebelumnya tuh mengenai durian yang lebat ya, menggunakan pupuk racikan. Dan untuk kali ini saya akan pupuk juga yang ini untuk keempat kalinya, karena itu bagian daripada tahapan ya. Untuk pembuahan itu saya lakukan 5 kali, satu kali fase pembuahan sampai panen. Nah kebetulan ini pupuk yang keempat, jadi kita sekalian cek keadaannya sudah seperti apa, apakah sudah keluar bunga atau tidak, dan apakah banyak atau tidak, karena sebelum-sebelumnya memang tidak produktif, makanya saya treatment ya. Oke, untuk treatmentnya saya menggunakan pupuk semi ya, semi organik racikan, karena ada beberapa bahan yang harus kita tambahkan, terutama dari bahan aktif ya. Dan saya kolaborasikan dengan pupuk organik yang saya bikin, saya buat. Sudah saya sering share ya, sering saya singgung di video-video sebelumnya mengenai pupuk organik, baik POC ataupun padatan ya. Oke, kita langsung saja seperti apa cuplikan videonya. Ada beberapa yang saya siapkan, ini air ya, air ini air bersih. Di opening tadi sudah saya tampilkan cuplikannya. Jadi nyari air yang bersih, yang pH nya mungkin kurang lebih ya 7 lah atau 6,5 ke atas. Saya tadi 7, berapa tuh, pH 7,9 hampir 8, saya pH air ya. Karena ini pupuknya juga saya siapin, dan pupuk ini organik plus sudah campur ya, atau semi organik, karena ada beberapa zat aktif yang saya tambahkan dari pupuk kimia. Oke, untuk ini peralatan saya menggunakan TDS untuk mengukur PPM ya, PPM yang terkandung pada pupuk, karena ini kalau ini kan larutannya ini ya, jadi nanti saya larutkan di dalam air nih, kebetulan menggunakan yang 10 liter ya. Dan ini juga pH tadi sudah kita pakai di air murninya, air bersih ya, bagusnya air RO atau air murni tetap, atau air hujan ya, tapi karena ini adanya air pegunungan, air langsung nggak apa-apa, bagus juga karena di bawah 100 ppm nih. Di bawah, masih di bawah 12 saya pH nya itu. Oke, dan ini pupuk organiknya nanti saya campur ke sini. Saya akan menggunakan mungkin hitungannya ini rahasia ya, karena ini tidak bisa saya rekomendasikan untuk yang belum memahami cara deteksi dulu pohonnya ya, pohon atau apa tanaman yang akan dipupuknya, serta keadaan tanahnya juga kita cek dulu pH nya baru kita ketemu rumus PPM nya ya, untuk larutan pupuknya. Tapi selama ini aman insya Allah ya, tidak terlalu bahaya, karena apa, karena kita sudah
kondisikan keadaan tanahnya, jadi unsur hara tanahnya sudah kita hidupkan, mikroorganismenya di bawahnya sudah kita stabilkan dengan beberapa alat sebagai penunjang untuk memaksimalkan daripada hitungan kita. Dan ini nanti saya, karena keadaan tanah yang saya pupuk itu sudah ketemu pH-nya, dan pH sebelumnya memang agak sedikit basah, jadi saya normalkan sampai dapat pH 6,5 bahkan sampai 7 ya. Setelah dipupuk itu 7, jadi pupuk akan maksimal. Dan nanti kita akan lihat keadaan duriannya ya sahabat-sahabat semua. Oke, jadi saya tidak akan liput untuk cara nyampurnya. Intinya ini dimasukin ke dalam air ini, dicampur, dilarutkan dengan takaran, nanti menyesuaikan ppm ya, ppm yang kita butuhkan berapa untuk pembuahan. Oke. Oke, kita langsung aja aplikasikan dan cek seperti apa penampakan duriannya. Ini ya, pohon duriannya kebetulan di kebun Kapulaga. Nih ya, tuh lumayan tinggi ya, karena udah saya pruning atasnya juga, udah saya treatment tahun kemarin ya. Jadi ini pengumpukan itu yang keempat, tidak dari kurang lebih 2 minggu sekali ya, sampai ini yang minggu yang keempat ini udah hampir 1 bulan 1 minggu ya, menuju 2 minggu. Jadi ini yang keempat, nanti yang kelima terakhir untuk ketika sudah ada buah ya, atau udah pentil ya kalau bahasa sini mah, baru kita pupuk lagi. Oke, karena saya murni di bawah pemupukannya, jadi tidak lakukan sprayer karena tinggi. Jadi ini caranya kita pupukan sekelilingnya. Oke, karena saya akan cek dulu ke atas seperti apa perkembangan dan pertumbuhannya. Terlebih dahulu saya akan cek pH dulu ya, pH tanahnya apakah masih stabil atau tidak. Oke, ini kita moist dulu ya. Ini tingkat kelembaban, dan ini ada di batas bagus ya, kelembaban stabil antara 5 sampai 6 ya. Dan untuk cahaya, oke, ini ada di level 200 sampai 500 lux ya, masih lumayan lah. Dan oke, kita ke pH. Nah, pH ini masih stabil ya, 7,8 nih. 7,5 ya. Baguslah untuk pH segini karena ini udah musim kemarau. Oke, kita langsung saja cek ke atas untuk yang lainnya, untuk tanah masih normal, stabil, dan kita lihat pertumbuhannya apa dia sudah keluar bunga-bunga atau tanda-tanda untuk berbuah ya. Karena sebelumnya belum ada tanda ya. Oke, kita manjat biar lebih jelas, tapi sepertinya ada ya. Oke sahabat, tapi dari bawah udah kelihatan nih, ada nih tanda ini untuk buah ya. Jadi bukan tunas tuh, buah ya, sampai ke sana penuh. Ada tunas air juga, tapi ini kebanyakan bakal bunga tuh. Jadi lihat, kita nanti manjat biar lebih jelas apakah full ya. Dan ini juga tuh sahabat ya, bisa dilihat, kita zoom. Nah, tuh ya, atas juga banyak tuh. Kita manjat biar lebih jelas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mantep, luar biasa guys ya, karena itu full. Mudah-mudahan kuat ya,
tuh bisa dilihat buat tuh lihat ya, oke kita naik lagi. Lumayan tinggi guys, tapi tidak setinggi. Wah mantep guys, lihat nih ya, full tuh ya ke atasnya juga, dan ini tuh ya, ini calon-calon bunga ya, tuh full sampai ke sana, ke atas juga full. Coba kita lihat lagi ke dekat sebelah sini tuh, di sini juga. Oke kita naik ke celah bawah penuh ya, kita manjat juga yang atasnya. Oke ya, banyak, nanti kita buang tunas airnya nih. Nih ini juga full, dan ini tuh ke atas nih tuh. Oke mantap, sampai ke atas-atas ya tuh, lihat luar biasa. Mantap mantap. Oke sahabat, mungkin untuk update nya seperti itu. Nanti untuk pembukaan saya videokan di akhir video ini, jangan di skip, tonton sampai selesai ya. Dan untuk keadaan atau perkembangan dan pertumbuhan durian yang saya treatment ini, ternyata efeknya seperti ini dan sudah keluar bunga ya. Nih seperti ini ya, banyak tadi ya, karena sampai ke atas juga lumayan tuh, alhamdulillah ada banyak. Jadi karena tinggi juga, mungkin cukup gambaran saja di bawah, dan nanti saya akan update pertumbuhan dan perkembangannya. Mudah-mudahan berhasil sukses sampai bisa dipanen ya. Jadi jangan ada bunga rontok ibaratnya, atau pentil rontok. Dan nanti ini namanya juga kita treatment dengan pupuk racikan sendiri, tetapi yang sudah-sudah alhamdulillah bagus, seperti di video yang di bawah ya, mengenai durian ya, atau durian lebat. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses selalu, salam semangat, dan sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.